mati baik dengan mati tak baik. Duduk di niat tiap-tiap orang mati witnati sutai macam mana. Dajjal yang sebenarnya ia akan matinya dengan tangan Nabi Isa alaihi salam. Yang Nabi riwayat di dalam hadis lain katanya dia akan mati di negeri Syam, Syria, satu tempat kampung namanya Babulud. Babulud le ngada tu deh. Lud baca dia. Ah situ tempat itulah yang Nabi jenjan di dalam beberapa hadis katanya akan dibunuh oleh Nabi Isa ketika Nabi Isa turun di akhir zaman sikit lagi. Bunuh Dajjal. Sebab apa? Dajjal ni banyaknya dia buat suk samra di atas muka bumi, tipu manusia, gotu goni, wunwai habis atas muka dunia sikit lagi. Ani berartinya Ibnu Sayyad ni bukannya Dajjal. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara, saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu akhir di dalam bulan Safar tahun 1444 Hijrah. Kita masuk di dalam bacaan hadis-hadis dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihimpun oleh Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami. Hadis yang ke-129. An Ummi Salamah radhiyallahu anha ummul mu'minin qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. حديث dikeluarkan oleh Muslim nomor 2882. Maksudnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam, ada seorang berlindung di Baitillah. Masa mana ni? Masa belum pada Islam lagi. Iaitunya peperangan ataupun benda-benda yang berlaku belum daripada Nabi Muhammad lahir. Allah Ta'ala waktu membala di sekitar bumi Mekah. Ada seorang berlindung di Baitillah. Lalu ada satu pasukan, mana satu kumpulan yang dikirim untuk menangkapnya. Ketika pasukan itu sampai di pasir, di padang pasir, di suatu tempat, mereka ditenggelamkan. Maknanya ditelai oleh bumi. Tuhan waktu ngebala pasal itu kepada kumpulan-kumpulan orang yang niat jahat ataupun niat tak baik nak masuk dalam bumi Mekah. Lalu aku bertanya, aku di sini maksudnya Ummu Salamah, isteri Nabi, tanya Nabi. Dah Nabi duk cerita royak reng rau tikut kun naik sama ikon. Ummu Salamah tanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang dalam pasukan itu yang tidak suka dan tidak kena mengena dengan penyerengi tersebut? Orang hok mai kiokong ada juga ditegelakan oleh tanah, ditelai. Maknanya orang baik, orang tak baik kena bala belaka. Nabi pun jawab, baginda menjawab, dia ditenggelamkan bersama mereka tetapi dia akan dibangkit pada hari kiamat sesuai dengan niatnya. Maknanya orang walaupun tak ada kiokong dengan hitkan tapi gi mati juga. Ha ni orang tu akan dibangkit mengikut amalan dia, cara hidup dia. Lepas tu witnati sutai hak dia mati macam mana, macam itulah. Sebab tu kita jangan mau ataupun jangan duk borong katanya orang ada kena bala tu orang jahat belaka. Dia ada setengah-setengah orang baik. Tapi Allah Taala waktu tu bala
kenanya orang duduk di dalam tempat tu adanya orang baik, adanya orang tak baik. Ha tu. Husnul khatimah dengan suul khatimah. Mati baik dengan mati tak baik. Duduk di niat tiap-tiap orang mati witnati sutai macam mana. Hadis yang ke-130. Bab zikru Ibnu Sayyad. Hal Ibnu Sayyad. Panjang dah cerita dia. Tak apalah saya baca dah. Hadis yang ke-130 anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famararna bi sibyan fihim Ibnu Sayyad. Fafarra as-sibyan wa jalasa Ibnu Sayyad fakanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kariha dhalik. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك أتشهد أني رسول الله فقال لا بل تشهد أني رسول الله قال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله حتى أقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. حديث dikeluarkan oleh Muslim nomor 2924. Ibnu Sayyad ni cerita sikit tak? Di syok katanya dia lah ada dah dajar. Tapi buat tengok daripada hadis, beberapa hadis ni bukan. Ibnu Sayyad adalah keturunan daripada satu kumpulan Yahudi. Lepas tu nampak pesan dia tu supaya dengan orang yang lock luang. Sekali-sekali nampak ya kecek dengan Nabi, nampak berjuru. Sekali-sekali nampak tak berjuru. Ha tu. Lepas tu sahabat Nabi di zaman tu pun tengok kepada dia nampak pelak-pelak. Pertikam dia, kecek pe dia, gapo dia ni Ibnu Sayyad. Sehingga ulama-ulama pun bubuh di dalam kitab. Siapa dia Ibnu Sayyad? Sayyad artinya orang ke laut. Anak orang ke laut, luk hale. Ha tu. Tapi nama gapo wallahu alam lah, ni kena rujuk kepada nama asal dia, ya nama gapo bin gapo hak ni gelaran dia Ibnu Sayyad. Nah. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, satu kali kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami berjalan melalui kelompok kanak-kanak yang ada di antaranya Ibnu Sayyad. Ah tu budak-budak duk main di tengah-tengah jalan lah. Ibnu Sayyad duk sekali. Dia orang muda lagi, bukan orang tua ni. Dia orang muda belia, maknanya dia boleh masuk dengan orang tua pun boleh, dengan budak pun boleh. Gitulah. Semua kanak-kanak lari. Tetapi Ibnu Sayyad duduk di situ. Hal ini tidak menyukai perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jalan, Nabi duduk tengok supaya Nabi berasa dalam hati Nabi, nampak orang ni pelak-pelak. Walaupun dia umur muda lagi, Nabi jalan dengan para sahabat termasuknya Ibnu apa ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, celakalah engkau. Celaka di sini bukan arti Nabi maki dah. Dah, orang lain pakat budak-budak pakat li tang belaka. Ramai ni sahabat pakat nak jalan, tapi Ibnu Sayyad tam-tam macam kat buah, mai care. Ha tu. Seolah-olah katanya dia tak ada nampak, katanya nak alih sikit wi Nabi dengan sahabat jalan. Gitulah. Budak-budak lagi lik tang hai. Gitulah. Apakah engkau bersaksi bahawa aku Rasulullah? Nabi tanya, mengaku tak aku Rasulullah? Ibnu Sayyad menjawab, tidak. Tetapi engkaulah yang sepatutnya bersaksi bahawa aku adalah Rasulullah. Ha, tengok. Nabi tanya dia, katanya mengaku dak aku Rasulullah. Ibnu Sayyad jawab, maknanya kerah perkataan dia. Dia tunjukkan Nabi, munglah kena mengaku aku Rasulullah. Ha, tengok. Jadi nampak supaya kecek lagu tu. Supaya krip perasaan Nabi, dan memang ini menjadi suatu perkara yang besar di dalam Islam. Tak mengaku Nabi sebagai Rasulullah.
Tu. Maka Umar bin Al-Khattab berkata, biarkan aku membunuhnya. Pasal Umar ni pasal orang baik hari lalu dengan benda-benda apa pasal main supap kecek depan Nabi, wak gapo depan Nabi. Nabi, tak apa, kita cara, kita cara. Kita nak cara budak ni. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, jika orang yang engkau lihat ini dajjal, engkau tidak akan boleh membunuhnya. Maknanya, hei Umar, kalau budak muda ni boleh jadi dajjal sungguh, ataupun bukan dia dajjal, tapi kalau-kalau dia ni dajjal, ingat molek, kita tak boleh bunuh mudah-mudah. Sebab apa? Dajjal ni hak sebenar dalam tubuh dia, leliam dia, pandai gotu, wak gotu, buat gani. Kecek mudah-mudah, bunuh. Tak hati lah. Kalau tiket, dengan pisang, bedai pun, tak mati mudah-mudah. Dajjal yang sebenarnya, ia akan matinya dengan tangan Nabi Isa AS. Yang Nabi royak di dalam hadis lain katanya, dia akan mati di negeri Syam, Syria, satu tempat kampung namanya Babulud. Babulud. Le ngedah tu leh. Lud baca dia. Asyik tu, tempat tu lah yang Nabi jenjan di dalam beberapa hadis katanya, akan dibunuh oleh Nabi Isa ketika Nabi Isa turun di akhir zaman sikit lagi. Bunuh Dajjal. Sebab apa? Dajjal ni banyaknya dia buat suk samra di atas muka bombing, tipu manusia, gotu, goni, wunwai, habis atas muka dunia sikit lagi. Ini berartinya Ibnu Sayyad ni bukannya Dajjal. Tapi perangai dia, perangainya tak molek. Siapa kau? Supaya menganying depan Nabi. Yang Nabi kecek macam tu, dia jawab. Lepas tu jawab mulut Nabi. Nah tu, gitulah dah. Saya nak minta lakoh dah. Nanti tengok sikit lagi buah kertas ni boleh kepada kita, kita baca sendiri. Sebab saya dah tengok hadis yang ke-131, hadis 32. Nampak panjang sikit dah. Lepas tu duk main tajuk kok tulah. Lebih kurang sepas ni, kita baca sendiri. Saya nak minta lakohnya masuk bab yang ke-18. Khurujul ad-dajjal wa nuzulu Isa. Ini tak benar duk kecek sat ni. Iaitunya munculnya dajjal dan turunnya Nabi Isa. Ini ketika dunia akhir zaman sungguh dah tu. Wallahu alam, dajjal nak turun masa itu, nak tubik masa mana, Nabi Isa nak turun masa mana, wallahu alam. Kita tak tahu, tapi cerak benda ni akan berlaku di suatu masa ketika keadaan dunia wunwai, banyak benda-benda yang apa? Tak stabil. Cara hidup orang Islam pun imej kau kurang, maksiat kau banyak. Keadaan orang pun pakat berebut harta benda nak kepada dunia semata-mata. Nak kepada agama ni kau kurang dah. Sejik-sejik boleh jadi tempat zina kali. Wallahualam, ni saya bubuh tu. Nah, boleh jadi tempat-tempat ibadat jadi pak minum arak dalam ketong penuh. Ha tu, orang tak ada cara mana dah. Ha agama. Lalu tu lah. Nah. Iaitu hadis yang ke-133 ni, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, apa kata? Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nasi fa athna 'ala Allah bima huwa ahlu. ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركم وما من نبي إلا أنذره قومه إلا أنذره قومه لقد أنذر نوح قومه ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. حديث dikeluarkan oleh Al-Bukhari 3337 dan Muslim 169. Maksudnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabat. Bangun berdiri, baginda memuji Allah dengan kepujian yang menjadi haknya. Maknanya belum pada Nabi nak kecek, Nabi alhamdulillah. Ha tu. Panjang Nabi sebut dah. Ha, gitulah keadaan Nabi tiap-tiap kali apabila Nabi nak kecek, dia sebut dulu alhamdulillah. Ha, tu. Cuma tak ada sebut di dalam hadis katanya Nabi kecek gapo kata alhamdulillah tu. Masuk tajuk.
Nabi kata kena. Kemudian menyebut hadaja. Selepas itu baginda bersabda, Nabi katanya, aku akan beri peringatan kepada kamu sekalian tentang dajjal. Tidak ada seorang nabi pun yang tidak memberi peringatan kepada kaumnya supaya berhati-hati tentangnya. Maknanya nabi-nabi dulu semua tiap-tiap orang pakat duk beri peringatan belaka kepada kaum dia. Ingat-ingat weh dajjal nak timbul akhir zaman. Ingat-ingat molek weh, ha tu gitu. Walaupun nabi zaman-zaman dulu tu jauh lagi kalau kita nak kira dengan akhir zaman, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sebagai rasul yang terakhir, dia beri peringatan. Nabi pun ada sebut lagi, Nabi Nuh pernah memberi peringatan kepada kaumnya, tetapi aku hanya akan beritahu kepada kamu tentang dajjal dengan kenyataan yang belum pernah diucapkan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Ha, Nabi nak ayat cuk denduk sini, iaitu apa? Kamu sekalian mengetahui bahawa dia bermata juling ataupun bermata buta. Tu dajjal. Ya mata dua butir. Orang dia buat gambar katanya dajjal ni mata sutir duduk tengah. Bukan. Hak tu gambar efek daripada komputer. Ambil rupa muka orang, ambil mata tok sutir duduk tengah. Ha tu tak ada mata tepi, tak mata kanan kiri, tak ada, ada mata duduk tengah. Dak ali. Nabi sendiri jenjan katanya, setengah riwayat katanya mata dia juling ataupun hak juling saat ni buta. Mata dua butir dajjal. Nabi jenjan iaitunya mata juling ataupun mata buta sebelah, dan Allah bukan demikian. Allah Ta'ala tak buta, Allah Ta'ala tak juling. Nak ayat katanya hak ni sebagai tambahan. Noknya di dajjal tu. Bukan dajjal mata sutir duduk tengah dak. Patu dajjal ni iaitunya manusia, bukan jin. Bukan jin. Orang-orang tua dulu, saya ada ayat acak-acak kali. Orang-orang tua zaman-zaman dulu, ya katanya dajjal ni jalan, Masya Allah. Lauk yang sangat luah. Dalai lauk tu sekat buku lali dia. Jadi kita gamau, loh, besarnya dajjal. Haa tu. Orang-orang tua dulu ada ayat. Yang kau dengan tangan dia ni, ikan mana dari lauk yang nak makan. Ambil pak, rup-rup, maksud orang makan ulai dah. Jadi kita gambar supurnya yo yakiu ya itu. Ha tu gambar lagu tu. Yak hok pasam sa gasi boto. Tapi sebenarnya Nabi royak di dalam hadis dajjal ni adalah anak manusia. Tapi tu hewi pisik kepada dia pasang panda go tu panda go ni yang panda menipu. Anilah. Nama dia dah dajjal, dajjala artinya apa? Menipu, pandai leliam, gotu goni, gotu goni. Orang walaupun cerdik secara mana, rapuh-rapuh yang makan dia. Cuba kita tengok zaman-zaman learning. Tak ada timbul dajjal lagi. Puak-puak call center, tu masuk. Sengah-sengah orang, ambil duit poket. Bukan? Nyok on, 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 on. Dua minggu lepas dah. Saya tengok dalam berita, pucatkan tanakan. Kena tipu ke call center. Masya Allah, tiga kali own duit. Padahal jadi pucatkan tanakan tu. Tapi bukan tempat kita tu. Ku atas-atas tu. Nya own duit alik-alik pagi sekali, tengah hari sekali. Petai sekali. Own duit. Sebab apa? Kena makan kecek ke buat call center. Masya Allah. Buat akhir sekali baru teringat. Ha, aku kena tipu dah lah. Cek semula terasak teratur. Habislah, nya katuk terasak. Main rap sai dah. Kena buat kerana habis duit pensen-sen. Tu radap pucatkan tanakan orang yang duduk dengan duit reti ni cara-cara. Gotu cara ke ni. Kena tipu juga. Akhir sekali dah. Sebab saya nak wih ketah ni kepada kita dah. Ketah ni akan wih kepada kita hari ni. Boleh buat klik dah. Iaitunya hadis yang ke-134. An Uqbah bin Amr Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu qala li Hudzaifah radhiyallahu anhu, ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني سمعته يقول إنما عد الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منهم فليقع في الذي يرى أنه نار فإنه عذب بارد. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari
3450 dan Muslim 2934 2935. Maksudnya ni sebagai peringatan eh. Wallahu alam dajal nak tubik masa mana atas muka dunia ni kita tak tahu, tapi Nabi beri peringatan bla-bla. Nabi gayak katanya ni satu cerita dari Uqbah bin Amr, beliau ialah Abu Mas'ud Al-Ansari. Ini cerita remtun dengan cerita lagu ni. Dia menyebut kepada Huzaifah radhiyallahu anhu. Jadi dua orang sahabat duk kecek pergi mari. Uqbah dengan Huzaifah. Dia tanya. Uqbah tanya Huzaifah, katanya, sudikah engkau memberitahu kepada kami apa yang engkau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nak ayat gapo? Tolong ayatlah. Dengar cerita pelak-pelak hak Nabi duk ayat gapo. Huzaifah pun berkata, sesungguhnya aku mendengar baginda bersabda, sesungguhnya Dajjal keluar dengan membawa air dan api. Ha, ni ingat molek ni. Dajjal dia akan sedeng kepada manusianya air dengan api. Adapun yang dilihat manusia sebagai api, maka pada hakikatnya itu ialah air yang sejuk. Maknanya terungkan tam. Adapun yang dilihat manusia sebagai air, maka pada hakikatnya ialah api yang panas. Nah, tengok beza tu. Cek tu. Dia yang bawa api, bawa air. Hak api itu hak sebenarnya air. Hak air, hak sebenarnya api. Pas ramai orang longkun. Orang duk nak kau apa? Tengok kau air. Oh, nak lah. Sebab apa? Dunia sikit lagi wikrit. Wikrit besar ni. Supaya dengan learning orang-orang pakat duk, duk bicara. Learning wikrit apa? Setakit. Tualok. Bukan negeri tu negeri saja. Sikit lagi hang leng. Tak ada air, skring air atas muka dunia. Masya-Allah. Orang hiu hoi, bila tak ada air makan ni kau tak ada. Makan ni. Orang berebuk sikit lagi, pakai bedai sikit lagi nak 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 makan ni. Berebuk. Nak beli kerana aku ada duit, mu tak sejual ke aku, nak bedai habis manusia sikit lagi. Ha tu. Gambar dia cuba kita gambar. Timbunya Dajjal, Dajjal bawa air dengan bawa api. Orang pakat nak ke air belakang. Setengah-setengah hadis. Dajjal royak. Siapa nak air, kena masuk puak aku. Kena jijak, kena kecing, berok tak kera'ah. Kena berkufur dengan Allah Ta'ala. Kena maki kepada Nabi. Tak sah jadi orang Islam. Ramai orang pakat duyung-duyung. Sebab apa? Sebab longkon dengan Dajjal nak kepada air, nak makan, nak seni. Sebabnya ada satu hadis. Nabi royak katanya, Dajjal, saya biasa duduk royak sama. Dia ambil batu. Ambil batu stokoh. Dia upah dengan tangan dia. Pah. Jadi mah. Okey. Huh. Cuak ke aku tu. Tapi syarat. Kalau dia nak kemah. Nak nak kaya. Nak duit. Kena jadi puak dia. Sikit yang orang yang tak sejadi puak Dajjal. Yang masih lagi duk. Duk berimeh kuat. Tahu katanya ni adalah Dajjal betul-betul. Ha, ni lah. Yang Nabi ayat katanya. Hakikat yang sebenar. Air itu adalah api yang panah. Air sana api, hak api itu air. Jika ada di antara kamu yang menjumpai Dajjal, hendaklah dia memilih sesuatu yang dilihat sebagai api. Ini Nabi besar. Orang Islam kena pilih api. Jangan dipilih air. Kerana sesungguhnya itu adalah air tawar yang sejuk. Allah, kena tipu ke Dajjal dah. Wal'iyazubillah. Itu sebab itulah. Hubungnya dengan peristiwa akhir zaman ni, ia sakut dengan email belakang ni, benar-benar pasal ni. InsyaAllah kita akan boleh ilmu banyak daripada kita baca hadis-hadis Nabi. Lepas tu, hadis ni ia panjang lepas hadis ni tak? Saya nanti baca mengurpe kepada kita, ketah hari ni ni, minta tolong buat klik belakang. Jangan tinggal hadis sejik. Saya kena duk kip. Kutik. Lepas tu kena buat klik semula. Padahal duit ni adalah duit setengah-setengah sedara kita yang dia sedekah. Saya taikkan sana dengan duit orang buat tabarruk untuk bagi kepada kita semua. Itulah insyaAllah minggu depan saya buat mari lebih tebal lagi. Kiap-kiap santau daripada ni. Saya taikkan sana siap ada untuk nak bagi kepada puak kita. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.